siapa nomor sekian? Kalau sekarang datang kemari, nomor saja betul balik, nomor dah boleh lepas kemari. Lepas nomor ni balik, nomor balik, bodoh nomor kanan. Mana sekarang ni lepas nomor, balik, ni balik pun, buat tahu. SMS pada dia nomor. Email pada dia nomor. Telefon pada dia nomor, yo. Ataupun kat nak, ataupun pak nak. Kalau siapa nak dia balik kita? Kenapa tu Pak Amin lagi? Kita masih pun buat. Masih-masih balik kau tak buat. Tentu mesti ada di antara kita, di adik balik kita, kawan-kawan kita, kiran kita yang masih hutan Amin. Jadi untuk itu wajib balik rumah lah, pukul telefon. Ambil telefon pukul. Tahu dulu ke telefon? Tetapi pukul telefon, kabur. Katakan kalah, kumai tahu kalah ni masih lagi yang buat no. Tapi setelah mendengar benda-benda rampasan kuasa yang amat dahsyat dengan kalah, saya sebagai anak-anak saudara, adik ataupun murid ataupun guru-guru pencet budak itu kalah. Yang ini kalau boleh kita buat hari ini, setiap orang cari 4 email tumbang boleh terbang. Ini itu saudara-saudara. Kita kena buat jadi masing-masing kita dulu. Inilah sumbangan kita bagi menyelamatkan kerajaan negara yang UMNO getih sangat. Kita akan ambil kalau dia letak aman, maka rakyat akan jauh lebih seronok, jauh lebih seronok, jauh lebih suka kerajaannya. Kalau dia biarkan, dan benar-benar juga akan dikubur. Itu sebab merampak. Kata Sultan Kedah, beritahu kepada Menteri Suar Kedah. Menteri Suar Kedah beritahu ke saya melalui bandar. Menteri Sultan Kedah kata gopo. Itu dia kata dia, gopo. Kata di Menteri Suar Kedah, gopo, gopo, ini punya setan. Mana tidak? Dia suruh saya berhenti 5 bulan. Ini 5 bulan suruh berhenti. 6 bulan lepas kajian dengan kasuah. Kerja kopo ni kerja saya. Tak ada kerja lain. Kerja kopo kerja saya. Orang merapah kita ni lah. Lepas dia ucap rumah kita, dia masuk rumah kita habis. Dia dah nanti rumah habis. Lepas dia keluarkan dia lari. Mana tak ada dia nak tinggi air orang. Dia nak makan ni meki. Dia belum tak ada. Dia lepas dia ucap rumah habis duit. Dia berat keluarkan lagi. Dia begitu. Ini kami kopo. Saya melaksanakan beberapa tindakan mahkamah. Ini ikhtiar yang dibenar. Memanglah kalau ikut, nak ikut antar ini. Pas lama dah kalau boleh ini dibenarkan. Lama dah semua orang-orang Pakatan Rakyat empat rapat bila-bila masa nak lantar duit. Dan itu bukan pendekatan itu. Benda pendekatan kita mawajibah isteri, isteri. Kita membenarkan pendekatan-pendekatan yang kalau negeri lain, yuk. Kalau ada kurita rapah kuasa ni, dia akan jadi satu promosi civil. Civil commercial. Akan ada umur bangga, akan ada orang gaduh. Itu kalau kurita negeri lain. Tapi oleh kata Pakatan Rakyat, dia jenis orang jenis. Jenis orang jual. Kita tak buat begitu. Kita gunakan pendekatan-pendekatan perundangan. Itu jalan nanti. Saya sendiri walaupun dengar menaik-menaik dengan YB Landi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang belum-belum walaupun membaca Al-Quran dalam mahkamah itu, saya beri kesempatan baca Al-Quran yang belum-belum walaupun berceramah dalam mahkamah itu. Kita lantak beri ceramah dalam mahkamah itu. Saya tengok, saya rasa saya ceramah di atas, saya tengok polis bawah orang ini tak tahu. Jadi ini soalan kita buat dalam konteks yang benar. Puan Speaker itu juga mengambil beberapa tindakan perundangan. Dan juga Wendy Tinggi Sewa mengambil tindakan-tindakan perundangan. Jadi itu buat laporan itu pun juga buat. Hari ini pun demo sudah melakukan keliru. Itu sebab kita banyak demo perundangan di Perak. Hari ini undang-undang tubuh kerjaan di Perak laku benar. Kalau sesiapa nak nyadu dekat itu, habis lari cepat pun orang beli. Tak saya pergi. Undang-undang biar orang beli
boleh baca tadi, itu baru buat bubur. Yang baca tadi itu baru buat bubur. 72, 123 buat bubur. 16 baru buat bubur. Belum baca habis lagi. Habis ni lawyer dia pun dah beli. Kenapa? Lebih banyak dia baca, lebih teruk dia pun. Lebih banyak dia buat, lebih banyak harap dia buat. Sudah dipusah, edukah, wajib dia buat harap. Saya harap, gaji dia berapa harap. Tak usah. Ini, lebih